WhatsApp bro. Ya. Welcome back to my channel, Aire Channel. Aku hari ini ada di Pantai Manggar. Tepatnya di Balikpapan, guys. Oke. Okay. Ya. Kebetulan rame ya, guys ya. Oke. Okay. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, guys. Oke. Okay. Jadi sangat ramai sekali di belakang, guys ya. Banyak orang yang berkunjung, guys. Oke. Okay. Oke, tetap di stay di channel aku ya guys ya. Karena aku hari ini akan meliput Pantai Manggar, guys. Ya. Tempatnya sangat sejuk sekali ya guys ya. Bisa kalian lihat, guys. Dan kebetulan sangat ramai sekali hari ini. Ya. Nah, kebetulan guys, di depan aku sekarang guys, di sini ada patung beruang, guys. Oke, bisa kalian lihat, guys ya. Ah, sini, guys. Oke, guys. Ah, ini, guys. Wow. Oke. Oke, guys ya. Guys, pemandangannya sangat cerah banget hari ini ya. Cukup ramai dan pantainya pun pasang ya guys ya. Nah, jadi recommended banget buat kalian kunjungi guys ketika kalian datang ke Balikpapan ya guys ya. Di sini juga banyak yang bermain juga guys. Oke, okay. Bisa kalian lihat guys ya. Ah, itu guys. Oke. Okay. Ya, yeah. Oke okay, guys. Dan di situ juga bisa kalian buat bersantai ya bersama keluarga ya guys ya. Duduk-duduk. Kebetulan di situ banyak anak muda yang lagi berlibur, guys. Bisa kalian lihat sendiri, pantainya sangat ramai sekali hari ini, guys ya. Kebetulan suasananya cerah, pantainya pasang juga dan sangat sejuk sekali, guys. Ya, oke, guys. Kita coba ke sana dulu, guys. Oke okay, guys, oke di situ kita lihat ya, banyak orang yang lagi mandi-mandian sama keluarga guys ya, dan juga di sini sangat pasang sekali airnya guys ya, bisa kalian lihat sendiri guys. Ah sama situ ya, tapi itu sangat ramai sekali guys. Ya, oke okay guys, kita akan ke sana guys. Kita akan melihat untuk tempat persewaan sepeda guys. Biar kalian tahu kalau kalian datang ke Pantai Manggar, kalian bisa menyewa sepeda atau becak kecil ya guys ya untuk mengelilingi mengitari yang namanya Pantai Manggar guys. Let's go. A few moments later. Ya. Yeah. Oke okay guys, buat kalian semua di sini, bagi kalian yang mencoba trading ya guys ya, di sini aku bisa sarankan kepada kalian karena aku juga memakai trading ini ya guys ya, dan sangat luar biasa sekali ya, tanpa perlu kita repot-repot, hanya menggunakan handphone Android saja kalian sudah bisa menikmati hasilnya ya guys ya. Aku akan perkenalkan kepada kalian yaitu satu aplikasi trading ya guys ya, yaitu adalah Crypto Google guys. Nah kalau untuk aplikasinya sendiri ya seperti ini guys ya. Jadi kalian bisa download aplikasinya di Play Store ya guys ya. Nah, dan kalian cukup mendaftarkan email kalian dan masukkan nomor handphone kalian, dan trading ini juga bisa bisa di withdraw ya guys ya. Dan di sini guys, kebetulan aku sendiri sudah masuk ya guys ya, dan ketika kalian mendaftar pertama kali, kalian akan mendapatkan langsung $100 guys. Dan $100 ini kalian bisa kelola sendiri ya guys ya. Dan di sini guys akan aku sampaikan kepada kalian ya guys ya. Cukup kita loading dengan alamat Google ya guys ya.
membuat seperti ini. Oke. Aku akan loading dulu guys untuk melihat biar kalian tahu ya guys ya. Karena aplikasi CryptoHugger sendiri guys ya, ini sangat sangat bagus dan efektif ya guys ya. Karena kita nggak perlu repot satu hari ya guys ya. Cukup satu transaksi saja kalian bisa mendapatkan 2 dolar per hari ya guys ya. Dan juga ada yang dapat 3 dolar per hari ya guys ya. Dan juga 5 sampai 9 dolar per hari guys. Nah, oke. Okay. Nah, di sini guys ya, untuk saldoku sendiri guys, sekarang di sini sudah ada yang namanya 200 dolar ya guys ya. Nah, gimana cara bermainnya? Sangat simpel sekali guys ya. Ketika kalian sudah download, kalian akan langsung dapat 100 dolar free. Dan ini bisa kalian langsung kelola sendiri dengan cara kalian langsung tekan titik 3 di sebelah kanan ya guys ya. Dan langsung melakukan yang namanya server sewa guys. Nah, di sini guys ada keterangannya sendiri ya guys ya. Apabila saldo kalian di sini 100 dolar, kalian bisa menyewakan akun trading kalian dengan mendapatkan 2 dolar per hari, guys. Nah, karena saldoku sudah ada 200 dolar, aku akan ikut yang 3 dolar per hari, guys. Kita masuk ketik seperti ini, guys ya. Dan ini, guys, berlaku 1 kali 24 jam, guys. Ketika sudah muncul seperti ini, kalian langsung konfirmasi, guys ya. Ya, di sini guys sudah kita sudah dapat keterangan server telah berhasil diaktifkan ya guys ya. Dan ini guys 24 jam, jadi keesokan harinya ya guys ya kalian bisa lihat dan dapatkan keuntungannya guys. Untuk linknya guys ya aku akan sertakan nanti di kolom deskripsi guys ya. Bisa kalian langsung klik link yang aku siapkan di bawah kolom deskripsi. Oke, siap, selamat berjuang. Ya, oke okay guys. Nah, di sini tempatnya guys. Ya, jadi di sini ada tempat untuk sewa sepeda dan sewa beca guys. Apabila kalian datang ke Kalimantan Timur, khususnya di Pantai Manggar ya guys ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir guys. Kita akan bertanya-tanya dengan yang buka persewaan sepeda ini dan ini guys. Kira-kira berapa sih harga sewanya untuk mengitari Pantai Manggar? Let's go. Selamat siang Pak. Ya, dengan Pak siapa? Faisal, saya Pak Arif. Oke. Saya sudah dengan Bapak Faisal, guys. Dan di sini Bapak Faisal adalah pengelola ya, Pak ya? Pengelola. Oke, pengelola di sini untuk sewa sepeda dan sewa becaknya, guys. Nah, Pak kira-kira nih kalau untuk sewa sepeda kira-kira berapa? Ya, oke, Pak. Untuk saya tanya lagi untuk sewa sepeda itu di harga berapa untuk mengitari Pantai Manggar sendiri? Untuk Pantai Manggar untuk sepedanya itu di hari biasa Senin sampai Sabtu 15 sampai 20. Oke. Di hari Senin sampai Sabtu guys hanya 15.000 untuk sewa sepeda ya Pak ya. Kalian sudah bisa menyewa di tempat dan kalian bisa mengitari Pantai Manggar. Lah, kalau untuk sewa becaknya sendiri Pak, becak kecilnya sendiri? Sama ya, Senin ya? Sampai Sabtu itu 15. Okay. Kalau hari Minggu itu karena padat gitu, okay, banyak yang nyewa, jadi kita batasin. Oh gitu. Nah, kalau misalnya hari libur nih, hari Minggu, kira-kira sewanya berapa? Itu naik cuma 5.000. Ya, berarti 20 ya? 20. Nah, apabila kalian guys ketika berkunjung ke Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Pantai Manggar, ketika kalian datang ke sini hari Minggu ya guys ya, harga sewanya menjadi 20.000 guys untuk sepeda dan becaknya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, harganya cukup terjangkau. Dan di sini juga guys menyediakan souvenir yang ada di pantai apa yang ada di Pantai Manggar sendiri guys ya, khususnya oleh-oleh Balikpapan sendiri guys. Banyak khas baju Balikpapan sendiri ya guys ya. Di sini guys kalian juga bisa berkunjung ke sini juga guys. Ya, oke okay, guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini guys ya. Banyak sekali baju-baju dan kaos-kaos guys. Oleh-oleh khas Kalimantan sendiri ya guys ya. Jadi wajib kalian kunjungi ketika kalian berkunjung ke Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan sendiri guys. Ya, oke okay guys, sampai di sini dulu sih ya kunjungan kita khususnya di Kalimantan Timur di Balikpapan ya guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, comment, dan share ya guys ya, agar kalian mendapatkan video-video terbaru lagi. See you.